Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Milati Aska, kelas 12 Bahasa, nomor absen 5. Kali ini saya mendapat tugas praktik yaitu membaca puisi berjudul Pintaku. Tapi sebelumnya saya ingin mengutarakan makna dari puisi ini. Puisi ini yaitu menceritakan kisah seseorang yang ingin ada untuknya, selalu ada di sisinya. Kisah ini menceritakan dambaan hati yang selalu diingini, ada untuknya, untuk selamanya. Dan juga untuk menemani kisah pahit, manis, dan sedihnya sebagai penghapus air matanya. Dan juga menceritakan seseorang yang diimpikan dan dia berdoa kepada Tuhan agar disatukan dalam satu makna, yaitu cinta. Pintaku, karya Sri Penny. Berperang melawan rindu yang terus menggebu. Adamu, tiap hembus nafasku selalu kuingini. Hadirmu, setiap kedip mataku kudamba selalu. Candamu, kuingini di tengah tawaku. Kuingini pula yang selalu usap derai air mata ini. Tuhan, satukan raga kami dalam satu ruang rinduku. Buat dia selalu ada di antara ruang rinduku. Buat dia ada, selalu ada di sisiku agar bisa kugapai erat. Tangan mewujudkan mimpi-mimpi. Tuhan, tak lagi mampu berkata selain memuji kebesaran-Mu, karena Engkau maha mendekatkan, maha indah, maha segalanya. Tuhan, inginku Engkau mengabulkan pintaku. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.